Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bro. Sekarang saya mau ke tinggal bus di bendungan yang udah surut nih Mas Bro. Airnya udah surut dan rumput-rumput yang di dalam itu udah nampak Mas Bro. Biasanya ikannya rakus. Coba pakai spinner merah putih. Ini ketepatan bulan Agustus Mas Bro. Moga aja ikannya juga mau makan Mas Bro. Dan saya mau ngamisin joran capung 662 BC Mas Bro sama reel banak. Moga aja amis Mas Bro. Gimana rasanya pakai joran BC sama reel BC? Soalnya saya belum pernah merasakan Mas Bro. Oke. Moga aja ada rezekinya sore ini. Bismillahirrahmanirrahim. Trek Mas Bro. Trek Mas Bro. Akhirnya amis Mas Bro. Pakai umpan spinner Mas Bro. Akhirnya reel BC-nya amis Mas Bro. Reel BC capung. Mantap. Akhirnya amis juga. Pakai umpan spinner Mas Bro. Wih, tenang coy. Tenang coy. Mantap Mas Bro. Pakai umpan spinner. Kokil. Ini ukurannya lumayan Mas Bro. Nah, amis akhirnya capung BC 662 sama banak amis. Mantap. Oke, kita lanjut lagi Mas Bro. Muka aja ada lagi Mas Bro. Kirain nyangkut Mas Bro. Soalnya nggak terasa pas nyambarnya itu nggak terasa. Kirain nyangkut aja. Soalnya pertama kali saya pakai apa reel BC sama joran BC kayak gini Mas Bro. Jadi belum paham cara ngelemparnya pun ini asal-asalan aja Mas Bro. Yang penting nyampe. Moga aja ada sambaran lagi ini Mas. Kan ini nyangkut nih, positif nyangkut barusan. Kalau yang dapat ikan itu kirain nyangkut. Rasanya pakai BC itu beda banget sensasinya Mas Bro. Sama joran spinning itu beda banget ternyata. Kirain rasanya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bro. Ini adalah hari kedua Mas Bro.
Hari kedua, kis 3 bus. Sekarang saya nggak pakai spinner dulu, pakai umpan soft rope buduk, mas bro. Dari Zaki Angler Shop, mas bro. Buka aja. Di sini ikannya mau makan, mas bro. Kemarin di sini saya pakai umpan spinner, dan sekarang saya mau coba umpan buduk. Di sini moga aja ada sambaran. Oke, sendal on hip. Ih, sendal on hip. Yuk makan. Strike, mas bro. Strike, mas bro. Wih, mantap babon, mas bro. Babon lagi, mas bro. Kemarin dapat babon, sekarang babon lagi, mas bro. Wih, mantap. Mantap, mas cuy. Sekarang udah babon lagi, mas bro. Kemarin sore saya dapat ngamisin, dapat babon. Sekarang dapat lagi babon, mas bro. Wih, mantap cuy. Ih, tenang cuy. Tenang, tenang, tenang. Ah, setelah diganti spinner, mantap, mas bro. Wih, udah dapat babon. Ini super rames ini, mas bro. Dapat babon lagi. Kemarin kayak gini besarnya, mas bro. Tapi besaran ini kayaknya dari kemarin sore yang casting di bendungan. Kenapa saya ganti spinner? Pertama kan saya pakai soft rope, karena airnya di sini dalam, mas bro, sekitar 5 meteran dalamnya ini. Jadi kalau pakai soft rope nggak ada reaksi ikan yang dari yang di bawah, mas bro. Kalau pakai spinner kan dia mainnya agak ngedasar, jadi ikannya mudah apa termakan rayuan spinner. Oke, mantap, kita lanjut lagi, mas bro. Kita lanjut lagi, mas bro. Moga aja ada yang mau makan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini banyak babon ini ternyata, mas bro.
Games, bro. Mungkin sampai di sini dulu video hari ini, Mas Bro. Pendapatannya cuma satu ini. Kemarin dapat satu, sekarang juga dapat satu, Mas Bro. Ini babon ini sama kayak kemarin, cuma kecilan yang kemarin, Mas Bro. Oke. Mantap. Rezeki pakai BC 2 hari, Mas Bro. Hari pertama dan hari kedua dikasih babon-babon. Kemarin 1 ekor, sekarang 1 ekor, Mas Bro. Tapi mantap lah. Nanti saya coba pakai BC di muara, Mas Bro. Mau coba sensasinya ikan muara strike pakai BC. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mantap.